Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya. Oke, kali ini saya sedang berada di ladang teman-teman. Rencananya ini mau berburu makanan teman-teman. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung cabut teman-teman. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kita dapat jambu. Ini namanya jambu klutok ini. Kalau di tempat saya ini namanya jambu klutok teman-teman. Jambu klutok ini kalau belum matang rasanya agak-agak sepet. Kalau sudah matang pasti manis. Ada dua warna, ada yang warnanya di dalamnya putih, ada yang di dalamnya berwarna merah. Ini kira-kira warnanya apa? Kita belum tahu. Kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warna putih malam. Belum sepenuhnya matang. Ini masih agak sepesot. Itu ada lagi. Ada dua. Kita coba sana ya. Lanjut. Oke teman-teman. Itu di sana itu besar-besar teman-teman. Bismillah. Ini di perkebunan tebu teman-teman. Jadi agak ketal sekali nih tebunya. Nah, itu di atas itu teman-teman. Ada dua itu. Ada dua agak besar. Wah, ini gimana ya cara untuk memetiknya? Kita harus panjat teman-teman. Oke, kita panjat dulu ya. Oke teman-teman, kita dapat jambu dua. Kelihatannya ini sudah matang karena sudah besar-besar. Oke, kita kantongin dulu teman-teman. Kita kantongin sebelah sini ya. Kita makan yang satunya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak manis. Mungkin tapi belum terlalu manis ini. Masih kurang 1% teman-teman. Oke, kita lanjut lagi dari makanan yang lain apabila ada. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ada yang kelupaan nih tadi. Ini tadi saya ditemani oleh bocil teman-teman. Nah itu di belakang. Bocilnya mau ngikut berpetualang ke ladang teman-teman. Ya penasaran sama alam. Oke. Halo teman-teman, gitu, hei. Capek? Ini bocilnya kelihatan capek, teman-teman. Karena jarang-jarang dia ikut, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi. Oke, lanjut. Di sini banyak pohon-pohon bambu, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita menemukan rebung. Rebung ini bambu yang masih muda. Rebung ini juga enak dikonsumsi, teman-teman. Tapi
apabila kita masak hari ini, kita tidak cukup waktu teman-teman, karena ini sudah sore ini, dan masak rebung ini perlu waktu lama, harus diiris-iris, harus direbus. Oke, lain kali saja kita masak ini ya teman-teman ya. Kita lanjut cari makanan yang lain. Oke, lanjut. Oke teman-teman, sambil menyusuri galengan teman-teman, kita cari sesuatu ya. Mudah-mudahan kita menemukan sesuatu di sini teman-teman. Oke teman-teman, ini banyak lubang-lubang teman-teman. Ini kira-kira sarang burung tengkek. Biasanya kalau di tebing ini banyak sekali burung-burung tengkek teman. Burung tengkek itu yang warnanya biru-biru, itu burung tengkek. Oke, wow, kita menemukan sarang lanceng teman-teman. Tanpa sengaja kita menemukan sarang lanceng ini. Ini teman-teman, ini adalah sarang lanceng. Ini biasanya, ini banyak madunya di dalam, ini lubangnya ini. Ini adalah lubang sarang lanceng teman-teman. Kita coba bongkar ya teman-teman ya. Siapa tahu di dalamnya banyak madu lancengnya. Ini madu lanceng hutan teman-teman. Oke, langsung saja kita bongkar batunya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, gak usah pakai lama, kita coba bongkar ya lancengnya. Mudah-mudahan ada madunya. Oh, awas, hati-hati. Wow, lancengnya mobil teman-teman. Ini mudah-mudahan banyak madunya. Oke. Wow, lancengnya berubah teman-teman. Wah, kita nggak bawa alat apa-apa ini. Lihat, lancengnya berubah ini. Bagaimana cara untuk mengambil madunya ini? Kalau lancengnya banyak seperti ini. Oke, kita harus bongkar. Kita pakai alat pelindung dulu, biar agak lebih aman ya, agar tidak terlalu digrombyong sama lanceng teman-teman. Oke, kita cuma bawa pisau, kita nggak punya alat apa-apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Coba teman-teman lancengnya. Lancengnya banyak yang keluar dari sarangnya. Sangat sulit sekali teman-teman. Ini tempatnya soalnya terjepit batuan teman-teman. Oke, kita sudah mendapatkan sarangnya. Harus hati-hati teman-teman, karena bisa timbal tanah. Woo!
Ya teman-teman, ini madunya sangat manis sekali ini. Madu hutan alami. Lihatlah ini, sangat manis sekali teman-teman. Mantapnya. Oke, lanjut. Sudah nampak nih teman-teman madunya. Oke, saya kasih lihat ya. Aduh, terjatuh teman-teman. Terjatuh. Oke. Oke teman-teman, kita lihat lebih dekat ya. Itu nampak jelas, itu sarang lanceng. Itu yang bagian coklat-coklat ini. Nah, ini tersimpan madu. Di dalamnya ini ada madunya, teman-teman. Oke, tidak pakai lama. Berhubung sudah sore, kita lanjut bongkar, teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, teman-teman. Kita langsung bongkar ya. Sarangnya seperti apa? Oke. Dalamnya terdapat madu, teman-teman. Oke, ini. Yap. Sangat efisien. Wah, kemocor ini madunya. Aduh. Kita taruhin dulu ya. Mantap nyo. Nah ini teman-teman, sangat sangat susah sekali teman-teman. Lokasinya sangat dalam itu. Semakin masuk ke dalam bongkahan batu teman-teman, masih dapat segini ini. Sebenarnya di dalam masih banyak sekali teman-teman madu-madunya, tapi sangat susah sekali, harus dengan kesabaran. Nah, ini madunya kelihatan kan, ini manis sekali teman-teman. Sangat manis sekali teman-teman. Oke, ini nanti kita peras, kita tempatkan di botol mungkin ya. Oke. Oke teman-teman, berhubung cuaca semakin sore, pembongkaran hari ini kita akhiri dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut besok lagi teman-teman. Oke, kiranya cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Kita lanjut besok. Oke, dadah.